melakukan antisipasi dalam rangka hari ini. Tentunya BPN Kota Bekasi bekerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi melakukan kegiatan yang membuat simpati masyarakat Kota Bekasi. Wantin! Apa yang sudah dilakukan Pak Mardhani? Yang sudah kita lakukan, kita sejak kami jadi sekretaris KPA, kita sudah melakukan sosialisasi tentang HIV dan HIV yang memang di Kota Bekasi koordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena memang yang mengerti soal masyarakat terkena AIDS dan HIV ini adalah dokter-dokter yang ada di Dinas Kesehatan, karena memang secara teknis itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Infonya Bang, Kota Bekasi ini nomor 3 sejabar paling banyak, Bang. Gimana Bang menanggapi KPA Kota Bekasi? Ya terus itu, kita memang mendapat kasus yang ranking ketiga di se-Jawa Barat, di kota dan kabupaten. Tentunya KPA Bekasi, pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan, bagaimana untuk melakukan pencegahan, jangan sampai kasus ini bertambah. Tidak mungkin kasus ini, kata HIV ini bisa tuntas, tetapi bagaimana untuk mencegah jangan sampai ada penambahan kasus. Bagaimana Bang ininya Bang? Salah satu contohnya apa Bang, penanggulangannya Bang? Kita salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada teman-teman penggiat ya penanganan HIV dan HIV, LSM ya, dan termasuk di Dinas Teknis Kesehatan Kota Bekasi. Ada targetnya? Kalau targetnya memang, kalau target kita yaitu tidak menambah kasus. Bagaimana kita mencegah penularan ini tidak terjadi? Buat yang bagus, kita dulu. Itu tentunya. Jangan hati-hati. Apa pengalaman? Buat sendiri dengan amanat yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk tahun 2020 kita akan menggaungkan triple eliminasi. Itu ada pemeriksaan lab, wajib periksa sendiri. Jadi tolong gaungkan itu agar generasi di Kota Bekasi bisa lebih sehat, tidak tertular HIV, tidak tertular sifilis, dan tidak tertular hepatitis B. Karena ketika bayi-bayi tertular, itu artinya ada kasus baru di Kota Bekasi. Dan bayi-bayi itu akan menjadi balita, remaja, bahkan yang wanita akan menjadi ibu lagi, dia akan mengandung lagi dan akan melahirkan lagi. Bayinya bisa bayi yang HIV, sifilis, hepatitis, gitu terus menerus ya. Makanya itu harus diputus rantai penularannya dengan pemeriksaan ibu hamil sedini mungkin. Nah, Kota Bekasi sudah bekerja sama dengan IPI, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bekasi, dalam hal pemeriksaan ibu hamil. Karena biasanya yang ke puskesmas itu hanya 27%, sisanya ada di bidan praktek mandiri. Makanya kita gait bidan, gait IPI, gait Ikatan Dokter Indonesia, juga kerjasama dengan rumah sakit, ya, klinik-klinik, semuanya kita berpartisipasi, dan stakeholder lainnya seperti KPA, ya, kita kan penggiat, kemarin juga ada acara di penggiat untuk LSM, kita ajak semua bermitra. Dan awal ini sekarang kita sudah pelaksanaan untuk menuntaskan atau memutuskan rantai penularan dengan pemeriksaan ibu hamil. Kita juga sudah memberikan regen-regen kepada seluruh yang fasilitas pelayanan untuk memeriksakan ini. Jadi regen gratis sendiri. Kan kalau ibu hamil itu kan populasi khusus. Jadi kita itu sasarannya ada komunitas populasi kunci, ada komunitas populasi khusus, ada komunitas populasi umum, ya. Jadi seluruh masyarakat itu ada di dalam populasi tersebut. Kita belum
Bali kan. Itu yang sebelum tahun 2020 ya, itu urutan kedua. Tapi untuk saat ini kita belum evaluasi kembali karena sedang pandemi. Selaku apa sih sekarang, dok? Kenapa? Selaku apa dokter sekarang? Aku kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Dinas Kesehatan Kota Bekasi.